Mesin parkir meter yang berada di Jalan Sabang dan Kelapa Gading, rencananya pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menerapkan kartu untuk penarikan uang parkir. Hal ini guna mempermudah pengendara untuk memarkirkan kendaraannya tanpa harus memasukkan koin dalam jumlah yang banyak. Tarif untuk parkir meter tidak mengalami perubahan. Motor tetap dikenakan Rp2.000 per jamnya, sedangkan mobil dikenakan Rp5.000 per jam. Sistem parkir meter dinilai efektif dalam mengatur pengendara yang hendak memarkirkan kendaraannya. Sistem ini akan terus diberlakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar tercapai kota yang terkenal.